Selamat pagi Indonesiaku. Nah, kalau tadi kalian lihat keindahannya Kepulauan Aru, sekarang gue dan Jermai bakal kasih lihat kalian pesona di Padang Sumatera Barat. What's up guys? Gue dengan Mr. Jeremy Aquaman. Sekarang kita ada di Padang. Tepatnya kita lagi di Lembah Harau. Sekarang kita mau apa, Jer? Kita mau rappling. Ini tanjakannya lumayan jurang ya. Lihat tuh guys. Terus masuk ke situ. Wah, keren banget. By the way, kita siap-siap dulu yuk. Jangan lupa pakai harness dan alat safety lainnya. Terutama harus double check peralatan, guys. Oke, guys. Sekarang gue dan Jamai udah ready nih buat turun ke bawah. Dari Lembah Harau, gue Jeremy Alakwan. Let's go! Rappling ini adalah salah satu cara mendobrak diri dengan mengatasi rasa takut dan meningkatkan rasa percaya diri. Gua yakin, buat kalian yang baru pertama kali coba, awalnya pasti ada takut karena ketinggian. Tapi setelah coba, pasti bakal nagih deh. Lihat kesini lagi, ini tangan beta pegel. Tangan aku juga pegel, udah. Lu gelantungan. Ayo. By the way, ini si Vincent ngapain sih? Iseng banget dah lu. Abis asik bro, ngegelantung sambil lihat view yang indah kayak gini. Jadi di sini tuh pemandangannya gila banget guys, gokil, Lembah Harau, keren banget. Apalagi kalau traveling ke sini bareng sama temen deket yang udah kayak saudara, keluarga. My Trip My Adventure tuh pada di bawah tuh. Bro, lihatnya tuh kayak di Google tuh. Oh iya tuh kayaknya ini landmarknya Lembah Harau ya. Iya. Gimana kalau nanti kita kesana men? Ayo. Mantap. Oke. Okay. Langsung aja kita turun yuk. Nggak dulu, ini enak banget. Gelantungan. Yeah. Askor bosku. Guys, sumpah, ini biasanya gue takut loh, karena ini pertama kali, untuk gue untuk dari 40 meter ya. 40 meter biasanya tuh 15, 20. Woi, 40 meter men. Wah, bro, pertama kalinya nih gue datang ke tempat kayak gini, bro. Keren banget. Yoi, bro, benar banget. Makanya kita harus capture momen ini pakai Vivo V15. Ayo, kita selfie dulu ya. Gimana lagi ya? Nih, lihat nih. Wah, keren banget bro. Hasil fotonya tuh tajam dan jernih ya bro. Iya dong, soalnya Vivo V15 ini punya 32 megapixel pop-up camera. Makanya hasil selfie-nya sebagus ini bro. Wah, gila bro. Fotoin gue sendirian dong bro. Gue pengen upload di sosmed gue bro. Mumpung lokasinya lagi mantep begini. Di situ bro, lokasinya mantep tuh. Ayo. The cooler's down to the last drop, but it won't last that way long. Cause Tommy's making a beer run. Nah, sekali lagi Jar, lu akan nunggu dikit Jar. Sekali lagi bro, sekali lagi bro. Mantap. Sip, coba lihat hasil fotonya. Tuh. Nah. Vince, hasilnya gila, jernih dan tajam banget bro. Udah kayak fotografer profesional gitu ya. Iya dong, by the way, lo berasa gak fotonya ada yang beda? Pas sebelum sama sesudah gue udah nyalain AI super wide angle-nya. Apaan tuh bro AI? My Trip, My Adventure.